jenis pohon pasak bumi ya. Ini pasak bumi Sumatera ya. Para sahabat sensor, jadi seperti ini. Untuk pohonnya seperti ini ya. Dan untuk daunnya seperti ini. Nah, sebenarnya kayu ini jarang sekali bercabang ya. Nah, cabang apabila dia patah atau cabang pun dia naiknya ke atas, nggak mau ke samping dia ya. Bisa dilihat tuh. Di atas pun ada mau cabang, cuman dia cabangnya naik ke atas. Untuk di atasnya cabangnya naik ke atas dia ya. Tuh. Jadi untuk daunnya seperti ini ya, para sahabat sensor. Dan apabila kita petik ya. Lalu kita cicipin, kita kunyah gitu ya. Itu rasanya memang benar-benar pahit. Daunnya saja sudah pahit. Ini manfaatnya banyak sekali untuk pasak bumi ini.